Senang bertemu kembali ya dengan teman-teman sama Asyik Mumpung channel Mbes, segmen matematika, musik, dan magic ya. Ingat ya, Mamuma. Nah, tadi lagunya gak sampai beres ya, karena kenapa? Seperti biasa, nanti kita terusin pas segmen pertengahan ya, pas saya jawaban teka-tekinya ya. Di sini saya akan mengetengahkan tema tentang dia, dan mudah-mudahan matematikanya pun berhubungan dengan dia, terus trik sulatnya pun berhubungan dengan dia ya. Kalau nggak ada kaitannya, kita sambungin aja ya. Ya udah, kita mulai dari sekarang atau besok? Ya udah, sekarang aja. Nah, kita masuk segmen matematikanya ya, teman-teman ya. Nah, tadi kaitannya dengan dia apa sih sebenarnya? Dia, kan kita membahas tentang dia ya. Dia. Dia itu dinyanyikan oleh Anji ya. Ya, beliau itu dia mantan vokalisnya itu ya. Serius, bukan drive. Saat yang sekarang bersolo karir dan punya channel YouTube yang luar biasa. Saya fans berat ya. Kalau nggak salah Manji ya, Manji channel itu ya. Nah, sekarang ke pembahasan matematikanya. Kalau nggak salah, nah, sekarang pembahasannya, kalau dia itu terdiri dari berapa huruf? 3 ya. Kita tulis ulang ya, dianya ada 3. Kalau teman-teman mendengar ini, teman-teman mendengar apa backsoundnya itu adalah guru saya ya, itu ya. Beliau adalah klasik. Saya klaber seperti biasa ya. Gak nanya ya, nggak apa-apa. Nah, dia ini di sini kan ada terdiri dari 3 dia ya. Ini pun dia juga. Nah, pertanyaannya seperti pernah saya bahas ya di bilangan cacah di apa di bandnya Nirvana ya, kalau nggak salah. Bilangnya kan terdiri dari 0 sampai 9 ya. Nah, bagaimana caranya dia itu dia tiga dia ini, karena dia ada 3 huruf, dia akan menghasilkan jawaban. Jawabannya ini nih, vokalisnya itu Anji. Bagaimana caranya? Kita kan di sini ada 3 huruf ya, 3 huruf yang sama, ini 3 huruf yang sama, bahkan ini 3 huruf yang sama. Nah, tugas kalian atau tugas kita sama-sama ya, tugas kita teman-teman adalah mencari huruf-huruf tersebut, masukkan angka ini, angka bilangan cacah 1 sampai 9. 0 juga boleh dipakai kalau teman-teman boleh pakai. Nah, terdiri dari 3 angka, berapapun angkanya, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, harus sama ya. Nanti A di sini, A yang sama akan menghasilkan angka yang sama pula di sini. Udah kebayang kan, pernah dibahas di Nirvana itu ya.
dan I ini angka yang sama, harus hasilnya pun harus sama I ya. Ini kalau kontennya di sini 4, di sini juga 4. Kalau di sini A nya 5, ini pun harus 5. Nah yang berbeda ini N sama J ya, nggak ada temennya ya. Kalau D harus ada temennya, harus sama. Kalau di sini 4, ini 4, ini pun harus 4. Kalau ini 2, 2 ini harus 2. Ini 1, 1. Bayangkan. Nah, sekarang tugas teman-teman mencarinya ya. Kebayang? Soalnya belum kebayang kan? Ayo. Silakan dicari sambil mencari. Saya akan meneruskan lagunya ya. Atau jawabannya dulu, nanti aja jawabannya ya. Silakan. Tetap semangat. Sambil nunggu teman-teman jawab soal itu, saya terusin lagunya ya. Jauh waktu berjalan, kita lalui bersama. Betapa di setiap hari ku jatuh cinta padanya. Dicintai oleh dia, ku merasa sempurna. Semua itu kena dia. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku rindu dia, inginkan dia. Rasa cinta di hatiku. Hanya padanya, untuk dia. Hanya padanya. Marilah kita masuk ke jawabannya ya. Kan tentang dia ya sini. Ini judulnya di sini aja ya. Ya. Jawabannya teman-teman sangat mudah sekali. Kalau teman-teman senang berkreasi dengan angka, mungkin sudah ketebak ya. Tapi kalau teman-teman punya jawaban sendiri, enggak apa-apa. Jawaban saya sendiri adalah dia ya. Tulis lagi dianya. Dianya ada berapa? 3. Karena terdiri dari 3 huruf. Harus jawabannya harus anji ya. Anji. Kita bahas. Lalu kita masukkan bilangan cacah di ketiga angka tersebut ya. Nah, saya punya jawaban ini teman-teman. Ada angka 4. Kalau teman sama 431 berarti teman-teman menjawab dengan tepat. Kita tambahkan ya, kita bareng-bareng tambahin. Itu ini 3, ini berapa? 9. Ini 4 kali 3, 4 kali 3 12 ya. Nah inilah jawabannya anji. Kita buktikan bareng-bareng ya. 1, A nya 3 ya, dia memakai angka 1. Di sini A, ada A. Di sini A, 4 ya. Di sini pun angka 1 ya, menghasilkan angka 1 anjinya. Ada korelasinya kan? Nah. Udah, satu baru ketemu 1, terus angka 3. Angka 3 mewakili huruf apa, teman? Ah, betul. Huruf I ya. Huruf I. Nah, sama kan? Angka 3-nya mewakili huruf I. Berarti sama ya. Dan di sini pun huruf I ya, sama ini I ya. Kita kaitkan langsung. Udah deh, itu caranya teman-teman. Sederhana kan? Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebagai apa ini mah? Bukan soal
sekolahan sih, ini mah ngulik-ngulik aja weh. Biar rame, biar nyambung aja sama lagunya gitu. Ya udah, kita masuk ke segmen terakhir ya. Ya, itulah, Mak. Ada yang mau plesetin teman-teman. Mau Mak apa katanya? Boleh lah, makan. Terus, ini mau-nya apa? Munim, masa munim ya? Maknya lagi main kartu. Atau main aja gak apa-apa. Makan, munim, main. Gak nyambung ya? Gak apa-apa, itu kan bebas hak orang lain ya untuk mengartikan mamu mak. Tapi seperti biasa teman-teman mah cuman menjawab dengan apa? That's right. P-J-S. Dah, bayar dengan itu aja ya. Nggak usah dijelasin lagi ya singkatannya ya. Kita masuk ke segmen magic. Kita masuk ke segmen magic ya. Kenapa saya ingin sekali diiringi dengan bapak itu ya, Pak Yuda itu. Sekarang beliau memainkan Canon Rock ya, D-Tab by Kotaro Osio. Oh, berarti aransemennya dirubah. Tangan-tangan dan tangan beliau seperti magic ya, mampu menghipnotis saya ya teman-teman. Jadi saya fans beratnya beliau. Dan beliau alhamdulillah tidak keberatan lagunya dipakai buat back song. Nah, sekarang sulapnya tadi berkaitan dengan angka 3 ya. Maksudnya kita seperti ini, tidak ada hal yang aneh kan, kartu biasa ini kan. Teman-teman boleh lihat lah ya. Nah, judulnya dia ya. Dia itu berarti 3 huruf ya. Nah, kita bermain 3 audien ya. Contohnya teman-teman ada 3 orang di sini, teman-teman nanti bisa praktekkan ya. Nah, caranya gimana? Kita membuka kartu, banyak kartu kan di sini. Nah, kita cari angka, berarti angka 3 ya. Kita coba bermain dengan angka 3 ya. Nah, ada 1 ketemu, aduh hat ya. Kita berarti, nah kebetulan deket-deketan nih 3-nya. Kita memakai angka 3 kartu aja ya, soalnya kan dia itu terdiri dari 3 huruf ya. Nah, sisanya kita simpan sini nih. Kita ibaratkan ini 3 ini dia ini. Nah, ini nggak ada yang aneh kan, kartunya satu lembar. Mungkin teman-teman mengira bahwa ini adalah gabungan ya atau rangkap, enggak ya. Gini, permainannya seperti ini teman-teman. Kita ibaratkan ini D, ini I, ini A ya, dia ya. Nah, kita bagikan ke audiens satu-satu. Kita langsung ya, tanpa dipotong. Nih, lihat. Kita gabungin 3 ini. Ini masih 3 ya. Angka 3 kita masukin ke sini. Lihat teman-teman. Angka 3-nya kita masukin. Dan kita ambil saya sedikit mengasih sentuhan seperti ini. Apakah nanti ada perubahan atau tidak, kita lihat saja ya. Kita ambil lagi 3 dari atas. Apakah teman-teman mengira ini 3-nya akan berubah? Kita ambil ya 3 dari atas kan. 3. Dan lihatlah teman-teman. Masih 3 kan? Itu enggak aneh ya, karena emang tadi cuma disusun gini, terus masukin gini. Gini terus diusap gini, nggak jadi soal, nggak jadi masalah ya, nggak jadi perubahan maksudnya. Itu 3 kan. Nah, gini, kata orang kalau soulmate itu tidak bisa dipisahkan ya. Ini ceritanya soulmate bertiga ini ya, diacak-acak pun tetap sama 3 ya, bersatu. Tapi kadang-kadang kan teman-teman ada satu problematika atau masalah, chat di tempat masalah, mereka akan terhalangi. Nah, halangan itu kita ibaratkan dengan kartu ini ya. Kita halangi. Biar ini kita coba dipisahkan ya. Apakah benar soulmate itu tidak bisa dipisahkan ya? 3. 3. 3.
Kita lihat, perhatikan teman-teman. Sebelum ini terpisah oleh ini, nah sebelum ini dipisahkan satu sama lain, kita kasih kartu yang lain sini. Kita penuh yang tiga ini, kita masukkan. Karena kita mau mencoba memisahkan ini dengan ini, kita masukkan satu kartu yang lain sini. Berarti otomatis ini yang tadi ini kalangan ini ya, ada hijab. Oh, hijab. Nah, kita masukin tiga, nggak dari sini kan, langsung ke atas itu. Nah, ini sama ini biar nggak bareng ya, kita halangin lagi dengan satu kartu. Ah, oh, hati-hati. Nah, kita halangin satu. Nah, kita halangin lagi dengan satu kartu ya. Lalu bertumpuklah mereka satu sama lain, selang-seling ya, kita rapihin. Nih, langsung ya, tidak dipotong. Set. Teman-teman bisa perhatikan. Lalu saya usap seperti ini, simpan dulu ya biar enggak curiga ini ada kecurangan ya. Ya, teman-teman. Dengan sedikit apa ya, bukan mantra, mungkin lebih ke doa ya. Doa mudah-mudahan mereka disatukan kembali ya. Nah, itu kita coba apakah mereka benar-benar soulmate atau tidak. Kita ambil tiga kartu dari atas ya. Satu. Ini pelan-pelan ya, satu. Ini dari atas ya. Enggak dari bawah kan, susah kalau ngambil dari bawah nih. Dari atas. Ini pun dari atas. Setelah tadi dipisahkan satu sama lain ya dengan kartu yang lain di sini. Mudah-mudahan kalau yang namanya soulmate itu kan katanya tidak bisa dipisahkan ya, teman ya. Kita buktikan bahwa soulmate itu memang tidak bisa dipisahkan. Yaudah, kita masuk ke tutorialnya teman-teman ya. Nah, setelah dicocok seperti ini, bebas kalau ngocoknya sama teman-teman gimana bisanya aja. Kita senang seperti ini karena saat kita udah selesai ngocok kartu seperti ini. Nah, ini kuncinya nih, biar triknya bisa berhasil. Saat selesai buka tadi, kita mengetahui kartu yang ketiga dari pas bukaan ya. Kalau di sini rangkap, kita ulangin. Karena kenapa, nanti saya jelaskan ya. Nah, tiga. Nah, Jack ya, kita sekarang contohnya Jack. Kita bermain berarti angka Jack. Kalau kita nanya tanggal berapa ya lahirnya, tanggal 11. Nah, kebetulan 11 kan ada kaitannya dengan Jack. 11 itu kartu nilainya 11 ya. Jack itu nilainya 11 gitu maksudnya. Berarti kita buru-buru tutup nih yang kartu yang ketiga ini. Setelah kita bukaan kartu ketiga, buru-buru kita tutup, pura-pura kita nggak tahu ada Jack di sini ya. Kita tutup berarti kita sambil ngobrol sama audien gitu. Kita bermain angka Jack aja ya, kartu Jack aja ya. Oke, nah kita temuin angka Jack. Padahal kita sebenarnya udah nyimpan Jack di sini ya, di bukaan ketiga ya. Kelihatan ya, di bukaan ketiga. Kita cari, berarti tugas kita mencari 3-2 Jack lagi ya. Nah, ini Jack. Cepat-cepat kita tutup, kenapa? Nanti saya jelaskan. Lalu kita cari satu lagi Jack. Nah, sudah ketemu Jack. Orang nggak akan, nah setelah kita ketemu Jack, orang nggak akan sadar kan bahwa Jack sebenarnya kita simpan satu lagi di sini ya, di bukaan ketiga. Nah, kita masukin, rapihin lah, ajak obrol bla bla bla, kita perlihatkan bahwa ini Jack semuanya, nggak ada yang aneh, nggak ada yang rangkap, Jack semuanya ya, biar orang nggak curiga bahwa ini boleh dipegang Jack ya. Nah, ketiga Jack tersebut kenapa saya tutup ya, nanti alasannya saya kemukakan ya, nanti saya kasih tahu alasannya. Jack ya, sepintas kalau dibuka nanti bisa ketahuan triknya gini. Setelah Jack tertutup, langkah pertama kita ambil tiga kartu seperti ini gini ya. Sekarang kita buka aja ya kartunya ya. Nah, untuk membuktikan bahwa ini hanya trik ya, bukan magic. Ini trik. Magic itu kan cuman ungkapan saja ya. Nih, kita buka aja ya. Seolah-olah ini nutup ya. Ini Jack 3 Jack. Kita usap.
kira-kira ada yang terjadi nggak? Nggak akan apa-apa, nggak ada perubahan. Jack ada tetap Jack ya. Tapi gini, saat kita akan menguraikan, maksudnya akan memisahkan satu sama lain Jack di sini, kita kasih angka ini. Nah, kita kasih kartu. Biar Jack di sini sama ini, biar Jack ini sama ini. Nah, biar terpisah Jack ini sama ini, kita kasih ini, kita buka aja ya. Seolah-olah kita ini nutup ya. Nanti kalau teman-teman perform harus tutup ya. Ini buka ya. Nah, ini sama ini biar kehalangin, kita kasih kartu kan. Nih. Nah, ini sama ini biar biar enggak deketan gitu kan, yang namanya soulmate tentunya bisa dipisahin. Kita halangin Jack lagi ya. Kalau nampak di sini teman-teman, Jack benar-benar sudah terpisah ya. Tapi pada kenyataannya kalau kita nanti satuin lagi, nggak mungkin kan yang Jack, Jacknya bareng-bareng lagi gitu ya, nyatu lagi tiga ya. Tapi dengan doa yang tulus lah, dengan mantra sebenarnya itu bohongan lah. Nah, kita ambil tiga kartu dari sini. Sebenarnya kartu tengah-tengah ini adalah Jack yang tadi kita siapkan di bukaan ketiga tadi ya. Kebayang nggak maksudnya? Nih, pas kita buka nanti Jack semua ini. Nah, begitu teman-teman. Lantas Jack yang satunya lagi kemana? Ini, karena ini diganti dengan ini maksudnya. Bayangkan itu teman-teman, triknya sederhana kan, tapi mudah-mudahan bisa membuat satu hiburannya bisa bermanfaat. Begitulah teman-teman, rahasia di kartu angka 3 ini melambangkan DIA, dia ya, cocok kan dengan lagunya ya. Sudah selesai seperti itu, tugas teman-teman cuma satu ya, kasih saya BPJS aja. That's why. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.